Halo teman-teman, balik lagi ke Gossip Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita langsung aja teman-teman, kita gacha. Ini nih, apa namanya, Jelik ya teman-teman ya, Jelik ya. Dua kali gacha biar apa namanya, biar dapat pilih, bisa pilih dua pemain Jelik. Ya, kalau teman-teman nanya mau pilih yang mana ya bang ya, recommended ya. Terus sebenarnya tergantung komposisi tim yang dipunya masing-masing ya. Jadi bisa Takeshi, bisa Sawada, bisa Matsu, bisa Sawada, bisa Morisaki ya. Cuman kalau ditanya paling recommended itu yang mana, ya jelas teman-teman pilihannya cuma dua. Takeshi sama Matsuyama ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau yang butuh back kuat itu ya jelas Matsuyama ya, back Japan yang merah ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak punya Igawa atau nggak Urabe, Ishizaki atau nggak siapa namanya itu, Urabe, Igawa, Ishizaki, Soda gitu kan. Nah itu pilihnya Matsuyama. Cuman kalau yang lain, kalau yang main Japan Ijo, yang mainnya Takeshi Sawada ya, karena dia mirip-mirip kayak Rafael dikit ya, mirip ya. Ada full power gain juga 10%, tapi ya kan ada hotline sama kayak siapa namanya, Michael ya kan, 5% buat forward. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita gacha dulu teman-teman Misaki. Ya, kita gacha dulu Misaki, siapa tahu Misakinya lebih cepat dapat. Ikuzo, Takeshi. Seichou shita boku no chikara o misemasu. Ikei. Aduh, nih ayo dong. Jangan banyak-banyak keluar DB-nya teman-teman. Karena DB-nya terbatas. Ikuze, Misaki. Yoshikoi. Ya, Misaki, kenapa gua gacha Misaki teman-teman? Karena gua butuh Japan hijau, Japan biru. Ya, butuh Japan biru. Misaki. Oke. Aduh. Nah, susah ya. Dapat di step awal tuh kayak susah banget teman-teman ya. Kalau dapat pun itu memang hokinya luar biasa ya. Apalagi yang step 1, 1 DBP. Wah, itu sih luar biasa. Ininya ya, hokinya ya. Oke, 50%. 50% chance for one SSR please. Aduh. Oke, Tsubasa. Roberto yang nongol. Di surambunya ya. Waduh, one SSR garanti teman-teman. Step 5. Step berapa ini? Ayolah, please. One SSR garanti please, biar stop Misaki. Oh gila, keren juga auranya boy. Merah sama hijau. Gila. Oke, Tsubasa. Ayo dong, Misaki please. Biar stop Misaki-kun. Misaki-kun. Edgar Davi. Demi Davinya masalahnya nggak kepake juga lagi yang ini. Kenapa nongol yang itu? Aduh, 25%. 1% teman-teman chance. Please. Ayo dong, please. Dapat nih. Ah, ala. Rugi banget. 25. Oke, kita lanjut teman-teman karena error. Ya, ini step 6. Ayo dong, 2% taro Misaki biar stop gua dong. Jangan dibonyokin. Aduh. Ini mah. Selalu yang namanya speed step up ini selalu di akhir-akhir teman-teman. Gue maksimal itu cuman dapet ya pernah itu di step 5. Dan ini sudah step 7 ini sepertinya. Ayo dong. Please. Aura-auranya nih, aduh. Auranya bagus loh padahal. Nah. Oke, 2 please. 2, salah satu Misaki cukup. Taro Misaki.
Misaki Taro. Ya, lumayan. Boku no ibasho ni modotte. Yalah ya. Enggak bonyok-bonyok amat, teman-teman. Enggak bonyok-bonyok amat. Ya, kita lanjut. Lanjut di leak. Step berapa tuh? Ya, step 9 tuh, teman-teman. Sial ya. Oke, ini salah. Ini ya, dua kali. Ya, berharap dapat salah satu. Jadi biar dapat dua, teman-teman ya. Aduh. Yaruna Matsuyama. Ya, kalau disuruh pilih, gue pilihnya Matsuyama karena gue butuhnya back ke back Jepang yang merah ya. Oke, ini last pull, teman-teman. Siapa tahu dapat last pull. Last pull, please kita kasih ke Takeshi kayaknya. Takeshi boleh lah ya. Please. Last pull. Ayo dong. Ah, Misaki. Enggak bisa, teman-teman. Memang rate-nya memang rate standar, rate 3% ya, rate banner limited ya. Jadi memang berat, teman-teman, yang kalau ngandelin BB-nya sedikit itu memang susah, tapi memang kebetulan ini di banner yang apa namanya, sistemnya cukup baik, teman-teman ya. Cukup 4 kali aja jadi dapat satu pemain. Ya, menurut gue sih cukup fair ya memang ya. Dibanding kita gacha terus sampai dapat, itu buang-buang DB banget. Ya, Hikaru Matsuyama, teman-teman. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.